14.000 dan 17.000. Terima bisa lewat Gojek, Bujang Kurir atau ambil di tempat. Lokasinya di Gang Kemakmuran, misalkan dari jalan Sinyo itu ada Gang Kemakmuran, masuk sedikit nih ada ketemu rumah. Nah, ini. Pasangan ya? Wow. Tadi itu bukanya tuh di ini, kan belum ada di Jiwet itu tuh, bukanya di Jalan Penjara. Oh, buka Jalan Penjara? Awalnya tuh, itu sudah ada. Milo dan keju bisa mix rasa gak berarti? Bisa. Kamu pesan satu kira? Satu lah berarti udah banyak rasanya. Oh, satu berarti apa? Milo ya lah. Ayo, setengah Milo, setengah keju bisa kan? Di mix gitu. Apa rasa satu nih? Itu Bujang Kurir apa ya? Yang sering ramai dipesan itu dari mana? Gojek atau Bujang Kurir? Gojek. Gojek kan Grab sekarang ramai nih. Oh, Grab udah ramai dah. Oh, Grab ada kan? Itu kok. Dia ini sih kayak lebih tepatnya kurir. Oh, kurir. Oh. Jadi pisang ini lebih apa? Lebih viralnya di via online. Halo. Berarti ini dari tahun 2015 ya? Sebenarnya enggak dari 2015 sih, bukanya dari 2010. Oh, 2010. Banyak tutup-tutup-tutupnya, cuman yang lebih eksistensinya dari itu 2015. Sudah konsisten lah ya. Benar, pertama kali ini jual ini 2010 ya. Oh, berarti senior nih, senior pisang. Belum booming yang belum lainnya. Booming udah jualan berarti ya. Berarti buka dari jam? Jam 1. Jam 1 siang sampai jam 7. Jam 7 malam. Sabtu Minggu buka enggak nih? Minggu aja tutup. Minggu tutup, berarti Sabtu masih tetap buka ya? Masih. Penampakan ini gimana? Dua orang lagi. Mana berlapis-lapis? Ini mantap nih makan kayak gini nih. Paling laris di sini apa? Milo. Green tea sama Milo. Campur. Milo sih. Milo yang paling banyak laris di sini. Terus nomor 2-nya green tea. Green tea. Ah, boleh green tea. Yang laris di sini tuh selain Milo tuh green tea, sayang. Nah, itu makanya tadi kita baru mau bilang green tea.
kuping pertama timpa lagi. Biar merata. Tadi kata ibu bilang orang tuh pada request pisangnya lembut, oh berarti sama suruh ke saya. Jumpa di green tea. Langsung meleleh green tea. Sedap. Enggak lagi lapar kan? Tadi kenyang banyak makan. Jadi di dalamnya itu pisangnya lembut, tapi di luarnya itu gurih, crispy sekali, enak. Ditambah lagi toppingnya banyak, luar biasa. Ini seporsi segini ya? Kalau misalnya mix dua rasa itu kayak 17.000 ya. Kalau mix rasa 17.000. Ini Milo keju susu. Satu porsinya kalau Milo 15.000. Kalau mix rasa keju susu 15.000, kalau mix 17.000, beda 2.000 aja sih. 2.000. Tapi kepuasan hati nomor satu ya. Porsinya banyak lagi, satu porsinya. Coba lihat.